Hi guys, welcome back to Metris Channel. Kalian bisa tebak kita mau ngapain hari ini? Hari ini hari Senin, tanggal 1 Juni. Di Norwegia itu hari libur ya. So, as you can see, I'm bringing this back. Ini apa namanya? Berisi air. Tas berisi air ya. So kita mau mendaki gunung, mau hiking hari ini daripada di rumah terus bosen kan. So kita memutuskan pergi ke gunung. Jadi di Norway itu ada yang namanya Tipotop. Jadi kita ada app-nya, bayar sekitar 200 kroner per orang. Nanti kita ambil 10 mountain yang bisa kita jalanin. Terus nanti di app itu otomatis bisa langsung terscan ya. Jadi nanti itu check in gitu. Kalau kita udah di lokasi mountain yang udah ditentuin, kita bisa pilih gunung mana yang mau kita jalanin. Kita jalan ke sana hiking. Nanti kalau udah sampai di puncak gunung itu, kita tinggal check in di app-nya. Nanti otomatis, guys. Nah, kalau kita udah sampai 10 gunung, kita dapat medal gitu loh, kayak kalung ya, biasa kalung medal gitu ya. Bagus sih, bikin kita semangat dan bagus juga buat apa namanya, dekorasi atau ya buat disimpan gitu, kenang-kenangan. Okay guys, aku tunjukin ya gunung mana yang mau kita jalanin. Udah mulai nyampe ke sana. Nah, aku baru di sini di bawah kaki gunung. Udah ngos-ngosan. Dia udah nyampe aja di sono. Dan kalian lihat sendiri kan, orang hiking itu pakai celana training atau apa kayak yang lebih fleksibel. Nah, dia pakai jeans, guys. Emang dah. Udah dibilangin pakai celana training, dia masih pakai jeans juga. Okay guys, see you in a little bit. So guys, kita pergi ke gunung sono ya. Noh. Kelihatan dari sini agak dekat. But kalau kamu jalan itu jauh bingit, guys. So, lokasi gunung ini, nama daerahnya adalah Stamsund. Okay. Ini kita berhenti sebentar, aku mau minum. Closet. Can you help me? Tuh, di belakang aku backgroundnya bagus. Maafkan antena dan botak di kepala aku, guys. Jalan menuju itu. Let's go. Dia adalah Yamaha paling di depan ya. So, biarkan Yamaha berjalan. Tuh, dia cepet-cepet banget yang ke atas. Dasar robot. Robot udah nyampe aja di atas itu. Aduh, agak-agak basah nih. Gila, ngapain tuh orang? Serius amat tuh orang.
Ini nyampe di atas. Oh gila ya, gue aja udah ngos-ngosan nih. Oh boy, the fog is coming in. Where? Oh, foggy guys. Mau datang ke sini katanya. Mulai berawan. Okay. Okay guys, see you in a little bit. Because I cannot filming, it's too high for me. So I need to focus to walk until up there. Okay. Bye-bye. Sudah sekarang lagi istirahat, lagi duduk sambil menikmati pisang. Jadi kalau di Norway itu hiking bawa buah ya, bukan kayak kita orang Indonesia bawa nasi uduk, nasi kuning, nasi tumpeng. Kalau mereka cuma bawa buah udah cukup. So ini belakang kita ada snow, belum mencair banget ya, masih ada sedikit-sedikit, dan kita almost on the top. We are almost on the top. Sebelah sana katanya. Yes, exactly. Bang Bule sedang menikmati pisang. So kalau kalian mau lihat pemandangan di depan kita, I will show you guys. Nah, ini dia nih pemandangan kita guys. Nice. Di sebelah sana itu, yang ada pohon-pohon itu, sana, itu ada air, air sungai ya, mengalir. Nah, di situ juga ada tuh air, kayak becek-becek itu. Jadi dia mengalir. Is that from the snow melted? Yes. Oh, jadi itu air yang di air itu, yang di tanah itu snow ya. Dia ini mencair. Jadi mengalir terus sampai ke bawah. I think we need to scale up. Sebenarnya ada di sana juga gunung. Jadi ini makanan selanjutnya. On the top. Udah makan apel.
Tadi udah makan pisang. Sekarang makan apel. Ini dia ya guys. Topnya. Dan ini di belakangku. Ada sungai di sini. All the way down there. Indah banget. Jadi ini tuh ada di tengah-tengah, guys. Dari tadi tuh aku dengar suara air. Suara air di mana tuh? Ternyata di sini. Aku tuh kalau dengar suara air tuh seneng banget. Air terjun, air sungai, air danau. I love water. Water is very clean. Ada pohon-pohon di sini, guys. Very special guys, special banget dah kalau kayak gini. Jadi tuh ada air yang kecil di sini dan di sana yang besar. Semuanya mengalir ke bawah. Enak tuh mandi di sana. Yeah.